Halo para traveler. Bersyukurlah Anda hari ini karena bisa menikmati semua kenikmatan yang terus Anda bisa nikmati sampai hari ini. Sebab jutaan makhluk di muka bumi ini terbelenggu kebebasannya. Mungkin karena takdir atau karena mereka melakukan kesalahan. Dan hari ini sebagai seorang vlogger, saya mengeksplor kota dingin Ambarawa. Tapi sebelumnya, nikmati dulu intronya. Now it's real. Thunder 125, the real style. Suzuki Ride the Winds of Change. Kemacetan panjang di Pasar Projo, Anda akan melihat monumen Palagan Ambarawa yang terletak di ujung kota sebelum terminal. Sesekali masuklah, Anda akan disuguhi nuansa perjuangan masa lalu. Di Museum Palagan Ambarawa, Anda akan melihat peralatan tempur yang digunakan para pejuang untuk mengusir tentara Inggris dan sekutunya. Senjata laras panjang, truk, pesawat, berbagai macam amunisi dan pakaian tentara masa lalu dipamerkan di sini. Dari Monumen Palagan Ambarawa ke arah kiri, Anda akan menjumpai Benteng Pendem Ambarawa. Benteng Fort Willem I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa adalah bangunan bersejarah yang berada di Ambarawa. Benteng yang dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845 berada dekat dengan Museum Kereta Api atau di belakang Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ambarawa, dan berada di Komplek Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Ambarawa. Nah pemirsa, selain yang sudah saya sebutkan di awal, masih banyak lagi tempat wisata yang patut Anda kunjungi di Ambarawa. Antara lain, Rawa Bening, Pemandian Muncul, Ering Bening, dan puluhan tempat wisata lain yang lebih menarik di kota Ambarawa. Terima kasih sudah menonton. Dan hikmah dari video ini bahwa untuk berwisata tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena negeri kita sendiri kaya akan tempat wisata yang tak akan pernah habis Anda kunjungi sampai ajal menjemput. Terus sampaikan kabar semacam ini kepada para kerabat, andai tolan agar mereka mau berkunjung ke Ambarawa. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh warga, semuanya bahwa Indonesia itu masih banyak yang perlu dieksplor. Wisatawan-wisatanya juga masih banyak yang harus dikunjungi. Perlu tahu, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Anda berkunjung ke suatu tempat wisata di negeri sendiri, sama halnya Anda ikut memutarkan roda perekonomian negeri, mendatangkan rezeki bagi banyak pelaku usaha wisata, dan mengenalkan sisi terelok milik bangsa ini kepada dunia luar. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung margasatwa.